semuanya, assalamualaikum teman-teman online. Kembali lagi dengan aku si kemosi kembulsi hitam Hemi. Lah teman-teman, di video kali ini ya, di pagi ini aktivitas saya seperti biasa cuci mobilnya majikan. Lah dikarenakan supirnya majikan saya lagi pulang kampung, jadi kerjaannya dia saya gantikan dulu teman-teman. Yuk ikutin keseruan saya mencuci mobil. Nah, semua udah saya siram ya teman-teman, tinggal dilap kering, terus sudah itu membersihkan yang bagian dalam. Dalamnya itu seperti ini teman-teman, lihat kotor sekali, dasar supir jorok. Tuh, ini bagian belakang ya, tuh, kotor sekali. Ini yang tiga baris ya teman-teman. Belakang ada kursinya lagi. Ini gimana saya ngelapinya kalau begini ceritanya teman-teman. Kasih saran teman-teman gimana saya membersihkannya. Bikin pusing.
Membersihkan bagian dalam gimana teman-teman? Kalau saya salah boleh di komen di bawah ya teman-teman. Saya juga lagi belajar. Soalnya nggak punya mobil sendiri. Ini karpetnya ya teman-teman, karpet dalam mobil. Nah, bagian dalam udah saya bersihin ya teman-teman. Kalau ada yang kurang bersih, boleh dikomplain. Terus saya tinggal ngelap bagian luar ya. Nah, kira-kira seperti inilah ya teman-teman, sudah bersih kemungkinan. Terus saya mau pindah ke yang sebelah sana yang warna putih. Ini mau saya kunci dulu karena udah selesai ya. Nah, semua sudah selesai ya teman-teman. Yang ini sudah selesai. Terus yang sono juga sudah selesai. Terus saya mau lanjut pergi beli sarapan, teman-teman.